Di Sidikalang banyak kuliner, terutama kuliner yang bernama quality. Ada juga Bosco Bakery, tempat jualan kue. Penasaran bukan? Yuk kita jelajahi. Terima kasih. Nah sobat, inilah Jalan Nusantara di Kota Sidikalang. Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara 22.219 Indonesia. Suasana malam hari. Sebagai informasi bahwa Sidikalang adalah sebuah kecamatan dan juga menjadi ibu kota dari Kabupaten Dairi, salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Secara geografis, Sidikalang berada di arah barat laut Provinsi Sumatera Utara dengan luas daerah 45,66 km persegi. Kabupaten Dairi terdiri dari 15 kecamatan, 8 kelurahan, dan 161 desa dengan luas wilayah mencapai 1.927,80 km persegi dan jumlah penduduk lumayan banyak. Pada umumnya Kabupaten Dairi berada pada ketinggian rata-rata 700 FD, 1.250 meter di atas permukaan laut dengan 15 kecamatan. Jumlah penduduk Kabupaten Dairi akhir tahun 2021 adalah sebanyak 318.616 jiwa. Pada masa sesudah tahun 1960, Kabupaten Dairi didirikan berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 1964 tentang pembentukan Kabupaten Dairi. Selanjutnya wilayahnya ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1964 tentang wilayah kecamatan di Kabupaten Dairi, yang merupakan pemekaran. Berikut ini ada 15 kecamatan di Kabupaten Dairi, diantaranya adalah Kecamatan Sidikalang ibu kotanya Sidikalang, Kecamatan Tigalingga ibu kotanya Tigalingga, Kecamatan Tanah Pinem ibu kotanya Kuta Bulu, Kecamatan Sumbul ibu kotanya Sumbul, Kecamatan Pegagan Hilir ibu kotanya Tiga Baru, Kecamatan Perbuluan ibu kotanya Sigalingging, Kecamatan Gunung Sitember ibu kotanya Gunung Sitember, Kecamatan Siempat Nempu ibu kotanya Buntu Raja, Kecamatan Siempat Nempu Hulu ibu kotanya KM 11, Kecamatan Siempat Nempu Hilir ibu kotanya Soko Butar, Kecamatan Sitinjo ibu kotanya Sitinjo, Kecamatan Silima Pungga-Pungga ibu kotanya Parongil, Kecamatan Lai Parira ibu kotanya Lai Parira, Kecamatan Silahi Sabungan ibu kotanya Silalahi, Kecamatan Berampu ibu kotanya Berampu. Di Sidikalang banyak kuliner, terutama kuliner yang bernama quality. Penasaran bukan? Yuk kita jelajahi. Di Sidikalang banyak kuliner, terutama kuliner yang bernama quality. Ada juga Bosco Bakery, tempat jualan kue. Penasaran bukan? Yuk kita jelajahi. Terima kasih. Nah sobat, inilah Jalan Nusantara di Kota Sidikalang. Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara 22.219 Indonesia. Suasana malam hari. Sebagai informasi bahwa Sidikalang adalah sebuah kecamatan dan juga menjadi ibu kota dari Kabupaten Dairi, salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Secara geografis, Sidikalang berada di arah barat laut Provinsi Sumatera Utara dengan luas daerah 45,66 km persegi. Kabupaten Dairi terdiri dari 15 kecamatan, 8 kelurahan, dan 161 desa dengan luas wilayah mencapai 1.927,80 km persegi dan jumlah penduduk lumayan banyak. Pada umumnya Kabupaten Dairi berada pada ketinggian rata-rata 700 FD, 1.250 meter di atas permukaan laut dengan 15 kecamatan. Jumlah penduduk Kabupaten Dairi akhir tahun 2021 adalah sebanyak 318.616 jiwa. Pada masa sesudah tahun 1960, Kabupaten Dairi didirikan berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 1964 tentang pembentukan Kabupaten Dairi. Selanjutnya wilayahnya ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1964 tentang wilayah kecamatan di Kabupaten Dairi, yang merupakan pemekaran. Berikut ini ada 15 kecamatan di Kabupaten Dairi, diantaranya adalah Kecamatan Sidikalang ibu kotanya Sidikalang, Kecamatan Tigalingga ibu kotanya Tigalingga, Kecamatan Tanah Pinem ibu kotanya Kuta Bulu,
Kecamatan Sumbul ibu kotanya Sumbul, Kecamatan Pegagan Hilir ibu kotanya Tiga Baru, Kecamatan Perbuluan ibu kotanya Sigalingga.